Cipanas TV hadir untuk Anda. Menyajikan informasi yang akurat seputar Cipanas dan juga Cianjur serta sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cipanas TV. Halo semuanya, saya Yuli Hendrika Sugiharti dari KPAID, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Cianjur. Kami saat ini sedang di perjalanan menuju lokasi bakti sosial yaitu Hitanan Masal di Kecamatan Haurwangi. Yuk, ikutin kami. Tempat di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Komisi Perlindungan Anak Daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Yayasan Bina Insani dan Pemerintahan Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, menyelenggarakan kegiatan santunan anak yatim dan pelaksanaan hitanan massal sebanyak 15 anak. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Cianjur, yang mana ini masyarakat khususnya di Desa Haurwangi gitu kan, banyak sekali perlu bantuan terkait masalah sosialnya ya, berkaitan dengan sunatan massal, santunan anak yatim kan gitu ya, yang dimana kami melihat ini perlu potensi yang harus dikembangkan gitu kan, baik khusus anak-anak yang belum disunat, karena kan tadi ya ada anak kecil belum disunat masuk ke masjid kan, secara Islam itu ada najis lah atau seperti apa ya gitu kan, belum saatnya. Makanya kami motivasi dan berkoordinasi dengan lembaga terkait atau pemerintahan terkait untuk melaksanakan sunatan massal atau sunatan massal tersebut. Harapan saya selaku ketua KPAI bukan hanya hari ini saja untuk dilaksanakan hitanan massal maupun santunan anak yatim, terus kegiatan keagamaan, mungkin kedepannya bisa dilaksanakan kembali yang insya Allah terus berjalan dan tidak berhenti saat ini, insya Allah. Semuanya berpartisipasi dengan kegiatan sosial khususnya yang diselenggarakan oleh KPAI, mungkin seperti itu. Yang dihitan itu ada 15. Nah, tujuan dan maksudnya ini adalah partisipasi dari kelompok masyarakat yang diinisiasi oleh Yayasan Bina Insani kerjasama dengan KPAID dan juga mungkin disupport oleh para donatur. Harapan Bapak? Harapannya ya, dengan ada kegiatan ini memberikan dampak positif, memberikan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, dan alhamdulillah ini memberikan sebuah kegiatan untuk menyelesaikan kewajiban syar'inya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Tetap kekerasan terhadap anak, diadu ramah anak. Demikianlah sama-sama kita saksikan laporan dan juga berita terkini seputar Cipanas, Cianjur dan juga sekitarnya. Saya Dalva sudah dilaga undur pamit. Sampai jumpa.